Yang ini faham ke ni? Kan komen saling-saling tak faham. Ni faham tak? Ada orang terbedit-bedit pijit matanya. P adalah benar, maka Q adalah benar maksudnya. Faham? Okey, untuk yang ini bukan P adalah benar, adalah benar, bukan Q adalah benar. Itu dia nya. Nanti kita tengok dia punya contoh. Mula telanlah dulu ini. Boleh telan? Bagus kelas ini, dah senyap sikit.